الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Hadirin sekalian, AA pernah menyimak sebuah tayangan YouTube tentang suaminya bule Kanada dan istrinya orang Indonesia. Yang menarik dari tayangan YouTube ini, istri tersebut menceritakan dengan bahasa yang apa adanya sehingga yang mendengar tuh terharu, terenyuh tanpa yang bersangkutan membuat ingin mendramatisasi kata-katanya, ingin membuat orang terkesan, ingin membuat orang tersentuh, tidak hanya bercerita apa adanya. Karena beliau merasa bahwa saya ini katanya wajah saya banyak yang menyebut wajah kampung, wajah pembantu, dan saya bukan orang berpendidikan tinggi, hanya lulus aliyah, madrasah aliyah. Saya bekerja memang di luar negeri, jadi ya mengurus anak dan sebagainya. AA melihat video ini sampai meneteskan air mata, apalagi ketika ditanyakan kepada suaminya yang bule, kenapa mau sama saya padahal saya begini keadaannya, bukan orang berpendidikan tinggi dari kampung. Dan suaminya juga menjawab dengan perkataan yang kalau Aa rasakan sih benar-benar dari hati. Ini percakapan yang menarik, ternyata ketulusan itu memiliki aura tersendiri ya. Apa kesimpulan yang bisa diambil? Memang ada satu rahasia utama, yaitu hati itu hanya bisa disentuh oleh hati lagi. Hati yang bagaimana? Hati yang tulus. Kalau kita simak di dalam surat At-Taubah ayat 128 ya, ini menarik karena AA melihat begitu saja sudah tersentuh, apalagi kalau mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau semua tutur katanya, semua perilakunya murni datang dari keikhlasan, kerendahan hati, kasih sayang, sehingga betul-betul ribuan tahun lewat nih dari 1400 tahun yang lalu, ribuan kilometer dari tanah Arab, jazirah Arab, tembus ke Indonesia, tembus ke hati kita sekarang. Bagaimana kita tidak pernah lihat tayangannya, tidak ada videonya, tidak ada suaranya, tidak ada fotonya, tapi ada di hati kita dan kita menjadi follower yang setia ini. Apa ini? Oh, rupanya memang segalanya harus datang dari hati. Hati yang tulus, hati yang penuh kasih sayang. Ini akan coba lihat ya, At-Taubah ayat 128. Sahabatku sekalian, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu rasul dari kaummu sendiri yang terasa berat olehnya penderitaanmu. Nah, ini artinya empati, kepekaan, kebersihan hati, kemudian sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Rasulullah tuh kalau lihat orang tuh ingin orang tuh bahagia, ingin orang itu beriman, ingin selamat dunia akhirat. Jadi kalau lihat orang tuh keinginannya ingin baik aja bagi orang lain. Dan beliau bil mukminina raufur rahim, amat belas kasih lagi penyayang terhadap kaum beriman. Tiga kunci untuk membuat hati kita lembut, yaitu memang satu, peka, peka sekali terhadap keadaan, situasi orang lain, sehingga ada rasa gitu melihat orang. Lihat pedagang, misal kita lihat pedagang yang kurang laku dagangannya, ada di hati tuh gimana kalau barang-barangnya enggak laku, mungkin besok busuk. Nah, dari sana aja sudah sebuah awal kita akan berbuat baik karena kita udah empati. Beda dengan orang yang tidak punya empati. Rasain lu bangkrut. Nah, seperti itulah orang yang tidak empati dengan keadaan orang lain. Nah, ini biasanya dekat dengan perbuatan zolim. Tapi kalau kita bisa meraba, memahami keadaan orang lain, ada di hati kita tuh keinginan untuk bisa minimal kerasa beratnya penderitaan orang, kerasa susahnya. Ini penting hadirin, karena kepekaan hati inilah awal seseorang bisa berbuat dan berjuang.
Jadi awal orang bisa peduli, makanya harus dilatih. Nah, kepekaan ini agak sulit tumbuh kalau kita lihatnya terus-terusan kepada yang di atas kita. Misalnya terus-menerus lihat yang kaya raya, terus-menerus lihat yang hedonisme, terus-menerus. Kalau udah konsistennya seperti itu, maka hilang kepekaan ini. Gaul dengan orang-orang yang populer, gaul dengan orang-orang para pejabat terus-menerus. Makanya wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Salman Al Farisi yang pertama, bergaullah dan cintailah orang miskin. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, lihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas. Artinya melihat dunia ini jangan ke atas terus, nanti tersandung dan atau masuk jurang ya. Nah, sahabatku sekalian, menghidupkan hati seperti ini merupakan langkah awal yang harus kita lakukan. Nah, tadi kuncinya itu harus banyak bergaul dengan orang yang du'afa dan mencintai mereka. Lalu yang kedua wasiatnya adalah melihat ke bawah, jangan terlalu sering melihat ke atas. Yang kedua itu sangat menginginkan keselamatan bagimu ya. Rasulullah kalau lihat orang non-Islam tuh sangat ingin mereka dapat hidayah. Sehingga pada waktu ada Yahudi meninggal, Rasulullah kan berdiri tuh, kata orang itu orang Yahudi. Rasulullah pernah berucap juga, oh seorang lagi tidak selamat. Begitulah. Jadi keinginan lihat orang lain dapat hidayah, keinginan orang yang berdosa bisa tobat, keinginan lihat orang yang salah bisa memperbaiki diri, keinginan lihat orang-orang yang tidak tahu jadi tahu, keinginan melihat orang yang fakir jadi mampu, inginnya tuh semuanya menjadi lebih baik. Dan yang ketiga inilah action ya, kalau yang tadi kepekaan, yang kedua kepedulian, yang ketiga adalah berbuat sekecil apapun, berbuat ruri yang memang sudah Allah simpan di hati kita. Tetapi dominan tidak, kalau sudah dominan ini akan jadi masalah. Kalau sudah dominannya kita sibuk ingin dinilai, dipuji, dihargai, mungkin 0-100% lepas dari keinginan itu dari makhluk, itu tingkatan sangat tinggi lah ya. Tinggal berapa persennya ini. Kalau lebih banyak ingin dipuji oleh manusia, maka terjadilah rekayasa kata-kata, rekayasa perbuatan yang membuat gak nyaman saja. Tetapi dominannya. Nah, kita terus sekarang berusaha mendominankan hati kita itu, ya udah melepas diri dari keinginan dipuji makhluk, menjadi ingin dipuji Allah, dari keinginan dihargai makhluk menjadi keinginan dihargai Allah, dari keinginan dibalas budi oleh makhluk dengan dibalas budi oleh Allah. Baru saja Anda ikuti Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.